Sebuah pabrik kayu di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Banyaknya bahan kayu membuat proses pemadaman berlangsung hingga siang tadi. Banyaknya bahan kayu membuat kebakaran di pabrik kayu Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten sulit dipadamkan. Api baru dikuasai petugas damkar pada Jumat siang. 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kebakaran. Meski belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Makanya saya lagi tidur sih. Tidur ada yang ngebangunin kebakaran gitu kan. Udah api udah di tengah, udah penuh. Tapi tiba-tiba besar ya? Iya, membesar. Kebakaran di pabrik kayu ini terjadi pada Jumat dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan.